kawan-kawan, hari ini saya nak masak ite goreng inai kene ya. Nah, ini bahan-bahannya. Ini serai, bawang putih, lengkuas, kunyit. Bahan-bahan ini nanti saya akan blend dan saya akan perap dengan ite setengah jam. Kalau sudah setengah jam, saya akan rebus ite ini dan angkat dan goreng. Ite ini nanti akan diperap dengan kicap manis, kicap sos ikan, kicap manis, five spice palo dengan kicap soya chile dengan sos tiram. Sudah perap nanti saya akan rebus. Sudah rebus nanti baru kita goreng ya. Nah, jom kita sama-sama buat. Kita buang ujung ini ya, buang bau ya. Simpan sedikit air ya. Sekarang saya nak perap ite dengan bahan yang saya tetap brand tadi ya. Ini palo, ini five spice. Ya. Kita ambil satu sudut meja aja, pakai ini ya. Ini sos tiram. Kicap soya chai lah. Kicap manis. Perap semua ini sampai sebati ya. Banyak orang tak mau makan ite karena cakap ite berbau. Tapi kalau kita buat macam ini, ite ini tak ada bau lagi. Kita tambah sedikit kicap cair lah. Kita peraplah ite ini selama setengah jam atau 30 menit. Sudah 30 menit nanti baru kita rebus. Sudah rebus baru kita goreng ya. Eh?
itik ini sudah perap 30 menit, sekarang saya nak rebus. Kita rebus selama 30 menit juga. Kita tambahkan air. Bila kita rebus, kita tambahkan air ya. Paras air ini sama dengan itik. Kita tambah sedikit gula. Kita tambah sedikit asam jawa. Kalau kita rasa tawar, kita boleh tambahkan sedikit garam. Kita boleh tambahkan Ajinomoto juga. Kalau kita rasa tawar, kita boleh tambahkan garam, kita boleh tambahkan gula, kita boleh tambahkan Ajinomoto. Ikut tekak masing-masing. Kalau saya suka tambah, saya suka semua sedap, masin, ada manis, saya suka masam. Ikut selera masing-masing ya. Sudah siap, saya padamkan api. Sudah lebih 30 menit, 35 menit saya padamkan api. Saya angkat. Simpan di besin. Nanti kita goreng. Inilah itik goreng enak kene. Ini belum digoreng, saya baru angkat, sudah rebus. Sudah lebih 30 menit. Ikut 30 menit lah, tapi saya beri tadi 35 menit. Kuari kita pun sudah keluar asap, jadi kita tuangkan minyak. Kita mesti kontrolkan api ya. Api kita kena api yang sederhana saja. Kalau api kita kuat, nanti angus. Jadi kita kena pakai api yang sederhana saja. Potong, tengok dalam ha.
kuah ite tadi ya, kita buat sosnya. Setengah sudu meja makan tepung jagung. Kita tambah sedikit air. Kita tuangkan air tepung jagung tadi ya. Cukup rasa pakai makaite ini kena nanti. Ite goreng ini kena pun sudah siap. Dengan sos sekali pun sudah siap. Sekarang saya nak coba. Sedap. Ite ini ada manis, ada masin. Itik goreng ini kena ini cukup rasanya. Dengan ada rasa lempah tadi, dengan sosnya, memang sedap lah. Kita beri coba kalau kita mau. Memang sedap.